Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stingers, apa kabar? Semoga harimu menyenangkan. Perkenalkan saya Tias Ayu Puspadewi selaku panitia GoBMD 2021. Di sini saya akan memberi pengumuman terkait pemenang lomba solo vokal GoBMD SMP Budi Mulia 2. Berikut adalah surat keputusannya, yaitu surat keputusan panitia GoBMD SMP Budi Mulia 2 nomor 21/152/SMPBMD/1/2022 tentang pengumuman pemenang lomba solo vokal GoBMD SMP Budi Mulia 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua panitia GoBMD 2021 SMP Budi Mulia 2 menimbang bahwa setelah melakukan penilaian terhadap semua video peserta lomba, maka panitia akan mengumumkan daftar pemenang lomba. Menimbang bahwa pemenang lomba yang akan diumumkan dalam surat keputusan ini adalah pemenang lomba solo vokal meliputi juara 1, 2, 3, 4, dan juara favorit. Mengingat standar penilaian bagi pemenang lomba juara 1, 2, 3, dan 4 adalah berdasarkan penilaian juri. Penilaian juri solo vokal meliputi artikulasi, harmonisasi, teknik vokal, penampilan, dan penghayatan lagu. Penilaian bagi pemenang favorit selain penilaian dari juri juga mempertimbangkan rekapitulasi jumlah subscribers, views, likes, dan comments dari video peserta yang telah diupload di kanal YouTube SMP Budi Mulia 2. Ketua Panitia GoBMD 2021 SMP Budi Mulia 2 memutuskan dan menetapkan pemenang lomba solo vokal GoBMD dengan daftar sebagai berikut. Juara favorit jatuh kepada Rishda Kamila Maisi, asal sekolah SD Muhammadiyah Wirobrejan 3. Juara keempat dengan perolehan nilai 803 jatuh kepada Yumna Kotrun Nada, asal sekolah SD Muhammadiyah Ngupasan. Juara tiga dengan perolehan nilai 804 jatuh kepada Kaya Batrisha Arya Drina, asal sekolah SD Budi Mulia 2 Panjen. Juara kedua dengan perolehan nilai 830 jatuh kepada Akila Kansa Syakira, asal sekolah SD Muhammadiyah Ngupasan. Dan inilah dia juara satu dengan perolehan nilai 833 jatuh kepada Maulidia Ajira KS, asal sekolah SD Negeri Bali Rejo. Pemenang lomba dapat mengambil hadiahnya di SMP Budi Mulia 2 pada hari Jumat 28 Januari 2022 pukul 14-15 waktu Indonesia Barat. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Dan keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Yogyakarta 27 Januari 2022, oleh Ketua Panitia Ihsanto Nugroho. Nah, demikianlah pengumuman lomba solo vokal GoBMD 2021 SMP Budi Mulia 2. Sekali lagi selamat untuk para pemenang, tetap semangat, dan sampai jumpa di event GoBMD selanjutnya. Saya Tias Ayu Puspadewi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.